Ada seorang ulama namanya Syekh Ali Al-Bayuni. Siapa? Syekh Ali Al-Bayuni. Syekh Ali Al-Bayuni ini tiap hari baca salawat ke Nabi 100.000 kali. Bayang enggak? Ada satu perempuan baca 15.000 setiap hari, Nabi tiap tidur, dia tiap tidur didatengin oleh Nabi dalam mimpi. Ini Syekh Ali Al-Bayuni 100.000 kali setiap hari. Satu malam Syekh Ali Al-Bayuni bermimpi Nabi Muhammad. Dia nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya membaca salawat setiap hari kepada engkau 100.000 kali. Kira-kira ya Rasul, ada enggak orang yang baca lebih banyak dari saya?" Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, "Ada." "Siapa?" "Ahmad Ad-Dardir." "Oh, berapa dia membaca salawat kepada engkau ya Rasulullah?" "Berapa ratus ribu?" "10 kali," kata Nabi. Tapi 10 kalinya Ahmad Ad-Dardir salawatnya di atas pahalanya, di atas 100.000 salawatnya engkau. "Apa salawatnya?" kata Ad-Dardir nanya. Al-Bayasi Ali nanya. Salawatnya, "Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bikamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bikamalillahi wa kama yaliku bikamalih. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebanyak apa yang pantas dari kesempurnaan-Mu dan yang pantas bagi kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini jumlahnya ratusan ribu. Dibaca sehari minimal 10 kali supaya terhitung solawat yang kita baca setiap hari lebih dari 100.000 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bikamalillahi kama yaliku wa kama yaliku bikamalih sallallahu alaihi wa sallam.